Ini adalah proyek pengendalian rob dan penataan kawasan kampung nelayan di Tambak Lorok yang panjangnya untuk apa ini? Tanggul robnya ini 3,6 kilo. Sepanjang 3,6 kilo untuk pengendalian rob yang ada di Tambak Lorok dan juga penataan kampung nelayan. Saya kira dalam jangka 30 tahun minimal itu bisa menahan rob yang terjadi. Kalau sejauh ini efektivitasnya seperti apa, Pak? Ya ini kan baru dibangun. Progresnya nanti kalau udah rampung baru kelihatan. Nanti akan selesai bulan Agustus. Ya. Ini nanti kalau memang baik, penataan kampung nelayannya baik, nanti akan kita jadikan bisa direplikasi, bisa dikopi untuk daerah-daerah lain. Ini paling tidak ada contoh dulu.